saya rasa dah tak nampak lagi. Bagaimana agaknya kalau kita nak buang secara berkhemah Al-Quran-Al-Quran lama, buku-buku madrasah lama? Bila saya ketemu sepasang suami isteri yang membuat hikmat ini, saya telefon mereka dan saya nak lihat sendiri. Suci berada di rumah pelanggan mereka yang pertama ni. Mari kita jumpa mereka. Assalamualaikum. Cik, semua 48 kilo. Jadi $3 kilo. Jadi kita total is 144. Well, alhamdulillah kita pun susah kan nak tanam ke, nak buat apa benda ni, bertahun dah saya simpan. Yeah. Jadi kalau ada khidmat macam ini, alhamdulillah senang. Okay. We will just go to their house, then they will be pack everything, then we just put inside the box. After we weigh, and then we will bring over to the warehouse. The common question orang selalu tanya, macam mana di dah shred ni, apa dia buat? Kita akan dispose by recycling. Mana kertas yang boleh dikitar balik, yang masih putih, yang masih yang tak ada colour, kalau kita kitar balik. Yang selainnya akan kita hantar bakar. Banyak betul orang nak kena dispose eh. Banyakkan Quran lah. Okay, so sekarang kita pergi warehouse dia. Mereka nak shred buku-buku dan kalau ada kitab-kitab yang lama tu. Jadi Sujimin nak ke sana sekarang. Siapa? Oh, ibu. Okey, apa khabar? Bermula daripada ibu saya tadi. Dia ada buku agama daripada adik-adik-beradik. So, dia hantar kat saya bersama kat rumah. Kat rumah kita ada shredder. So, dari situ saya datang ilham kan. Kenapa tak kita mulakan perniagaan yang boleh menolong masyarakat? Kita menanya ustaz-ustazah, badan-badan yang berbunyi. Apa nasihat-nasihat ustaz tata tertibnya? Oh, yang pertama sekali kalau kita pegang ayat-ayat suci ni, semua Quran ni, kita perlu ada sembahyang lah. Sekarang saya baru habis ambil wuduk. So, saya akan tunjukkan cara-caranya kami buat urusan Quran ni. Ini semua Quran lama. Sini dah kuning, ada yang dah lusuh. Jam ni dia punya luaran dia, kita akan keluarkan dulu. Kemudian kita tengoklah kalau dalam ada didi ke. Kalau dah tak ada, di sini. Ini cara terbaik untuk kita uruskan Quran eh, daripada kita koyak, masukkan koyak dan masukkan masak tu macam. Kerana kita koyakkan tu tak berapa elok dia terbelah kat ayat-ayat dia. Terus apa yang kita buat, kita gunakan kata. Ini kalau mana yang dah lepas, kita keluarkan dulu. Yang dah lepas, yang mana yang belum lepas, kita buat lagi. Mungkin ni tebal sangat. Potong. Wah, quite very neat eh. So, cara gini eh, lebih orang kata lebih terhormat gitu. Terhormat lah, untuk kita urusan. Kalau kita tak koyak-koyak-koyakkan, kita akan cari, tengok kalau ada apa-apa ayat ke, ada apa-apa yang tertulis dalam tu Al-Quran di tepi dia ni semua. Kalau tak ada, ni dah boleh hantar recycle ni. Okey. Selanjutnya, kita punya proses tetap sama. Kita akan shred satu dulu. Kita akan tengok lah. Kita akan cuba shred. Yang sini kita nampak. Tak ada sifat. Okey. Bila anda katakan tak ada sifat tu, maksudnya tak nampak dia punya sambungan dan macam mana tu? Sifat dari segi sambungan atau dah tak boleh dibaca, dah tak boleh dah tak nampak lagi huruf-huruf antara sambungan atau erti dia. Adakah itu yang dinasihatkan para asatizah? Itu yang yang nasihat yang saya dapat daripada asatizah, daripada pihak MUIS, agar dia halus, dia shred sampai halus sampai dah tak nampak sifat. Kalau diterangkan sifat adalah orang dah tak nampak lagi, tak boleh dibaca. Satu. Kedua, tak ada sambungan dia. Yang ketiga, makna dia tak ada.
It looks like ini sangat labor intensive ya, Ram. Banyak kaki tangan yang diperlukan. Kita bolehlah gunakan mesin besar untuk satu kali masuk. Tapi tetap pun kita kena jaga tertib-tertib untuk urusan ayat-ayat mesin. Kalau kita pakai mesin besar, taruh ke dalam, dia keluar mesin paran apa semua. Itu kurang banyak sekurang ini lah, orang pandang. Macam ini, kita terkawat. Okey, mari kita lihat bagaimana keadaan Al-Quran di satu kitab tu yang sudah kita shred. Okey. Ini kira satu kitab je dah banyak gini eh. Ya, saya. Dia memang dia punya sifat dia dah, saya rasa dah tak nampak lagi. Masya-Allah. Baru untuk dia. So saya sebagai isteri, saya support lah apa yang suami saya buat dia. Lagipun dia benda yang baik. Itu saja daripada Sujimi. Saya harap anda dapat like dan kongsi jika video ini bermanfaat untuk anda ataupun sanak saudara dan kawan-kawan. Sehingga kita bertemu lagi di lain vlog. Assalamualaikum.